Nih, daily box. Oh, daily box. Oh, ini. Sayang, kamu ngasih aku ini ya? Daily box. Ini kolaborasinya Chef Juna sama Chef Renata. Ini kan, sayang? Iya. Mantep nih. Tapi kamu udah telepon dia nggak? Chef Juna sama Chef Renata? Telepon dong. Bilang, thank you banget. Aku lihat jadwal Raffi padat banget. Tadinya kita mau sahur bareng di rumah, tapi kayaknya nggak sempat. Jadi aku aja yang bawain sahur ke sana. Ya, oke. Okay. Allahu Akbar tuh. Jadi kita mau let's go sahur ke Antv. Aku mau anterin makanan. Soalnya lagi ada banyak makanan di rumah. Jadi sekalian buat banyak orang di sana. Let's go. Nih, aku udah siapin makanan sahur tadi beli di daily box, banyak banget sengaja aku karena emang kan nggak mungkin dong kalau kita bawain sahur ke tempat lokasi syuting gitu, nggak mungkin bawa buat Raffi aja, di sana kan banyak kru, banyak teman-temannya kan, masa kita nggak bawain ya, benar nggak sih Pak? Karena seru banget nih di daily box ini punya lebih dari 30 varian menu, jadi buat kalian nggak mungkin nggak ada yang nggak kalian suka, semuanya pasti ada aja yang kalian pengen cobain. Apalagi kan kalau sahur kayak gini kita nggak perlu repot-repot tuh mikir menu buka puasa apa, menu sahur apa, kalau itu lagi bosan-bosan ini nggak akan bosan karena ada 30 menu. Oh ya, yang bikin gampang aku tadi tuh cuma pesen di ojek online terus datang. Terus di e-commerce juga ada, sekarang kan banyak e-commerce yang ada penjualan makanan online tuh. Nah itu bisa juga, tinggal di search aja daily box, D-A-I-L-Y-B-O-X nih, tulisannya kayak gini nih. Oh iya, pas banget aku mau ngasih tau karena lagi ada promo diskon sampai 50%. Yaudah deh, ini kita anterin, aku beli hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kali 3, 36 box, cukup lah ya. Biasa di sana kru berapa sih, Kal? Lo kan lo di Facebook kan? Iya, dulu. Iya kan? Kru cukup enggak 36? Cukup. Cukup ya? Cukup. Iya kan? Bagi-bagi di sana. Kan enggak mungkin sahur makan sendiri. Iya. Cukup lah, cukup. Ya udah, Rika. Rika tolong ntar dibawain ya. Oh iya, Bu, siap. Let's go. Ibunya tidur. Kita ke dalam. Wah, itu dia tuh orangnya. Cek dulu kesehatan, Bro. Tungguin. Hah, lagi siapa? Dibawa inian. Mana? Tuh. Tuh, ayo. Mana coy? Siapa? Ini hari pertama sahur, guys. Dia mau bawain sesuatu. Gitu. Loh. Loh. Kamu tidur? Ya tidur lah. Kamu marah-marah sih, orang sahur tuh kasih senyum gitu. Jam 1. Oh, Mbak, ngasih apa, sayang? Pengen aku makanan. Nih, daily box. Oh, daily box. Oh, ini, sayang. Kamu ngasih aku ini ya? Daily box. Ini kolaborasinya Chef Juna sama Chef Renata. Ini kan, sayang? Iya. Mantep nih. Tapi kamu udah telepon dia nggak? Chef Juna sama Chef Renata? Telepon dong. Bilang, thank you banget. Yang Chef Renata, yang Chef Juna nih. Tumpuk. Katsu. Ini daily box, guys. Ini daily box. Duh, hari ini aku udah makan banyak banget. Jadi di daily box ini sahur tuh ada 6 menu. Enakan di dalam mah. Ada ruangan nggak? Ada, itu ruangan gua sendiri. Sayang, ayo dalam aja yuk. Pegang. Makannya mendingan di dalam. Sini. Sebentar aja nemenin ke suami. Let's go. Ini makanan enak-enak sayang. Daily box.
Yang ini rasa apa, Seng? Ini nasi rakyat. Ini nasi rakyat. Cuma 19 ribuan, sayang. Nasi komplit dengan tempe orek, ayam suwir, telur suwir, dan sambal balado spesial. Tuh, lihat nih. Wow. Nasi rakyat. Nih, tempe. Enak tuh. Hmm. Ya, ada ini lagi ya. Apa kan? Ayam suwir. Ayam suwir. Hmm. Ini yang ini sama ini udah dibuka butter soy chicken nih. Aku mau cobain yang butter soy chicken. Mau enggak? Ini. Aku mau cobain yang ini. Ini butter soy. Ini harganya cuma 35 ribuan. Hmm. Ayam crispy dibalur dengan saus mentega. Makan mulu aku ya. Rasa yang gak bisa salah, salah satu menu best seller di Daily Box. Ah, ini udah ada buncisnya lagi, ini ada sayurnya juga. Nah, jangan pakai nasi aku. Eh mana sih ayam ini? Jangan pakai nasi. Ya itu gak ada, nasinya cuma tempel doang. Hmm. Mantap. Sekarang kita cobain menu kreasinya Chef Juna. Nah, udah aku buka. Buka. Nasi rakyat nih. Dulu nih, ini Chef Juna nih. Cumi sambal bawang. Cumi cakep banget. Cumi sambal bawang. Cumi sambal bawang goreng. Cuma 45.000 makannya udah cumi loh. Cumi sambal bawang goreng. Ini ya, tuh pedes, ini pedes. Kreasinya Chef Juna buat yang suka pedes. Gurih dan pedes. Pedes banget ya. Pedes cepat. Ini cuminya kayak cumi asin gitu ya? Cepet banget, sayang. Enak kan? Lihat lagi. Pedes banget, tapi enak. Nih. Ini aku, kalau ayam woko, aku suka banget ayam woko. Harganya cuma Rp39.900. Ini ayam woko khas Manado, khas kampungnya Chef Juna dan kampung aku. Ini ayamnya lembut, terus ayam woku tuh emang terkenalnya kayak rempah. Jadi rempah-rempahnya tuh banyak banget. Aku tuh suka banget ayam woku, itu kesukaan aku. Enak banget. Hah? Enak. Aku mau. Tunggu dong, aduh tumpah kamu dulu. Makan. Emang mau. Aku gak mau pakai nasi. Itu enak, rempahnya berasa banget. Tapi gurih, pedas. Nyampur jadi satu. Ini tuh jadinya tuh apa nyaman gitu ya. Dimakan tuh nyaman gitu. Kill. Enak banget. Enak banget semuanya. Best. Tapi emang enak sih makanannya. Enak banget sih. Chef Renata, tadi aku udah buka yang ini nih. Katsu green curry. Pasti kamu suka sih biasanya kayak gini-gini, green curry gini. Ini ayamnya ayam katsu, pakai kari hijau. Ini kreasi dari Chef Renata Muluk. Enak banget, enak banget. Ini tuh rasanya tuh pedas manis. Ada acara juga jadi pas buat dimakan sehari-hari tuh. Sumpah enak banget, Seng. Ini semuanya enak. Tapi emang enak sih. Kamu lapar apa? Jujur ya, hari ini aku tadi pagi udah makan mie 2 box. Aku makan daging 2 box. Kamu lagi doyan. Tadi aku makan nasi. Sekarang ini tadi aku mau diet cuman kamu bawain daily box-nya enak banget. Chef Renata punya satu menu lagi, sayang. Ada kari sapi merah. Itu juga enak banget, harganya cuma Rp45.000 satu box. Dan ini ya, gila ya. Lihat dong, nasinya tuh banyak banget. Jadi udah pasti kenyang ya. Oh. Ini enak. Semua enak. Sekarang Daily Box dan Ras lagi ada giveaway. Traktiran Daily Box giveaway. Jadi setiap minggunya kita bakal bagi-bagi 100 box makanan buat 10 orang pemenang. Jadi masing-masing dapat 10 ya. Wah, lumayan banget bisa buat makan sekeluarga atau sekampung, ya kan?
Caranya gampang banget. Kamu tinggal follow Instagramnya dailybox.id dan juga Raffinagita1717. Terus kamu post foto atau video kalian lagi makan Daily Box yang paling kreatif, yang paling seru kayak kita gini nih, gini. Kamu post di IG story kalian. Jangan lupa tag kita. Hashtagnya traktirans Daily Box. Terus ada lagi hashtag selalu ada pilihan. Hashtag dailyboxid. Hashtag lagi dbxrans. Nanti aku tulis di bawah sini ya. Hashtag-hashtagnya. Terus jangan lupa tag juga Daily Box dan juga Rans. Dan juga Raffina kita 1717. Pemenang akan diumumin setiap minggunya di Instagramnya Daily Box di dailybox.id atau di Raffina kita 1717. Jadi tungguin, makanya kalian harus follow. Habis semua makanannya. Gimana ya lihat? Menebus kesalahan tidak pulang. Kamu tuh jangan capek-capek. Jadwalnya kan padet sampai lupa. Tiap di sini ada artisnya, ada Michelin ya. Michelin. Tuh, hai. Hai. Ini vlog AA? Ya, ini vlog aku. Selin Evangelista. Yes, AA. Tambah cantik ya Selin. Aduh, AA. Kita jadi setiap hari ketemu. Tiap hari dong. Tiap hari. Oke. Okay. Sahur bareng kita. Jadi kamu nyari rezeki, nyari suami. Jangan dong nyari suami, jangan. Iya. Nyari rezeki aja. Biar Stefan pulang. Oh gitu. Udah pulang dia mah. Udah ketemu belum? Belum. Ya aku doain deh. Ya inget dong, inget semua ya, dong. Ya inget dong. Inget aja. Ya semua yang dong. Yang di mana? Yang di Anjar. Nagita, Nagita. Hai. Ini saya mau makanan gini. Banyak banget tuh. Hai. Apa kabar? Itu makanan ada banyak ada nasi juga. Oh, ada, nanti ke nanti tempat gua. Deket, ngesot. Ini, maaf ya, mah. Apa? Dia mah pelit. Kenapa? Gua bilang ada makan, gak bakal dia kasih. Sini, lihat ke sebelah dulu. Tuh. Enak nih, kalau kayak begini-begini. Sono lu ah, mendingan bini lu. Astagfirullahaladzim, gua mah salah mulu. Aduh, ya Allah. Ya. Tuh. Sayang, aku mau blocking dulu. Mau lihat gak? Eh, aku nggak di blocking. Si Bilar di mana sih Bilar? Bilar di mana sih? Bilar, mana Bilar? Lagi main video. Hah? Video? Hah? Lagi video? Ini ruangannya dia. Tadi keluar dia. Pak sayang, lu emang sayang sini. Makasih ya, kamu udah nemenin aku di hari pertama ini. Semangat. Aku jalan ya. Ini dipakein sepatu sama pangeran. Mega Bintang tuh dipakein sepatunya ya, Shay? Iya, kalau Mega Bintang tuh dipakein sepatunya. Jadi bukan karena gimana, karena ngap, Shay. Karena ada perucah, Shay. Jadi bukan... iya, jadi... Iya, jadi bukan... Jadi Mega Bintang nggak pernah merasa sombong ya. Cuman karena perut ini ya kan mengganjal segala urusan kan. Bener nggak sih? Melek deh nih, Pak. Matanya, jadinya. Salah-salah gini nggak ngantuk emang? Ngantuk orang tadi. Mirip Adrian Pagirus ya? Rambut model apa sih sekarang tuh kayak? Mau panjang. Lagi nunggu panjang. Ya udah deh. Kemarin apa sih? Ada apa sih? Ini baru aku mau panggil nyokap. Ini. Oh, ini nyokap. Karena mau bordir udah enak gini.